Kenapa sahabatku? Chef. Ayo, cheating ya? Enggak. Apa itu? Enggak, buka celana kamu, apa itu, ayo? Apa itu di celana? Catatan. Catatan apa? Tapi tetap aja enggak terpakai sih, Chef. Nggak boleh, bawa resep ke sini nggak boleh. You're disqualified. You're disqualified, ya? Yeah? Tapi aku tetap bikin. And I'll make sure you go home. Don't say. Yes, ini nggak boleh. Okay, kalian semua stop. Stop masak. Lagi enak-enak masak, tiba-tiba di-stop. Hah? Kok disuruh stop sih? Ada apaan nih? Orang masak aja belum. Pasti ada terjadi sesuatu nih. Eddie, you're out. Diskualifikasi, and I will make sure you will go home. Silakan meninggalkan galeri. Hah? Kok Eddie suruh keluar? Nggak pernah kebayang sama aku perjalanannya kok Eddie cuma sesingkat ini. Saat meninggalkan galeri, saya merasa begitu hancur. Harapan saya sudah tidak ada lagi. Enggak tahu mau ngapain lagi. Guys, ini adalah MasterChef Cooking Competition. Kompetisi, berkompetisilah secara bersih dan adil. Skill to skill. Edit cheating, bawa resep. Ya. Yeah. Dan I will make sure dia bakal pulang. Jangan stupid ya. If you guys gonna ruin my world, I'm gonna make sure I'm gonna f**k your world. Kalian paham semuanya? Yes, sir. Jangan mempermalukan diri kalian sendiri. Ya, yeah, dia akan mempermalukannya because this is gonna show the whole Indonesia akan menonton. Oke, start cooking again. Sekarang kita ada special announcement. Dan yang seperti kalian saksikan pada saat memasak, Eddie melakukan sebuah kesalahan yang sangat besar. Maka dari itu kami akan memanggil Eddie. Silahkan masuk. Waduh, ada apa lagi nih? Oke, Ko Edi. Ya, Chef. Sangat disayangkan Ko Edi telah melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Di mana Ko Edi membawa catatan resep pribadi. Dan itu tidak boleh di galeri MasterChef. Maka dari itu, Ko Edi, silakan lepas apron Ko Edi. Dan tinggalkan galeri MasterChef Indonesia. Karena kami harus mendiskualifikasi Ko Edi. Buat Ko Edi, di dis pantas banget. Biar kompetisi ini ya fair dan bersih. I'm sorry, Ko Edi. But you really deserve this. Silakan maju, Firhan. Oke, Firhan. Ya, Chef. Jadi pemenang itu enak ya? Lumayan, Chef. You control the game. Strategi sangat penting. Yes, Chef. Jadi, ini adalah keuntungan kamu. Silahkan dengan senang hati ambil basket dengan waktu 30, 45, dan juga 60 menit. Bagikan ke teman-teman kamu siapa yang akan mendapatkan waktu berapa menit. Suka-suka hati kamu, yes? Ya, Chef. Kali ini, silahkan. Kontestan harus memasak dengan waktu yang telah ditentukan oleh Firhan. Yang jago-jago bakal aku kasih nih 30 menit. Putu, karena jago kan kemarin bikin sate lilit aja berapa menit jadi. Jadi, 30 menit. Gak apa-apa ya, oke. Okay. Aku sih berharap 60 menit. Dapatnya 30 menit. Yah, mau gimana lagi? 45 aja deh. 45. Firhan kasih 45 menit dan ini tantangan. Aku harus selesaikan tantangan itu dengan baik. Oke. Ya udah, gua kasih deh. Baik hati 60. Thank you, Firhan.
kesalahan. Ternyata saya dikasih 60 menit. Sohib, 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 sohib. 45 deh, baik hati. 30, oke bang. Oke. Ya! 30 deh kalau gitu. Bisa ya, Mami? Bisa ya, Mami? Bikin api gue. Bisa ya, kok. Bisa menang 2 kali. 60 juga belum tentu bisa sih. Kayaknya itu waktu yang terlalu banyak untuk aku. Monggo, monggo. Monggo, 30 mau, Ci. Mau. Yang penting jangan 30 menit lah. Nanti amit-amit yang satu kena lagi nih keburu-buru. Aduh, udahan baik hati, Nam. Makasih. Makasih banget, Firhan. Dikasih 60 menit, titik baik. Thank you. Cuman ngasih waktu saya 30 menit. Percuma, saya pasti bisa. Gue kasih 60 ya, Jul ya. Bisa kan? Oke ya. 60 juga belum tentu bisa sih. Oke ya, karena aku yakin 60 menit dia belum tentu beres. Aku tuh sebel banget waktu Firhan bilang 60 menit itu gak cukup buat Gina untuk masak. 45. Oke. Mau punya gelar apa nih? As. Putri Peserta kali ya, hingga 30. Kalem, okay. Firhan. Oke okay, ya, kita wow. Jadi Putri Peserta. Tidak. Tidak mau? Udah gak apa-apa, 30. Oke, okay, serius. Oh. Si Firhan bener-bener deh ya main-main. Mau bilang aku biar jadi ratu pressure test. Oh my God, Firhan. This is not pressure test, but this is pressure stress for me. 60 aja deh, baik. Baik hati. Ya udah deh, baik hati deh, 45. Udah 45 masih banyak, gua kasih 45. Iya, janganlah susah. Ayolah, Oma bisa, Oma bisa. Gue yakin Oma bisa. Oh udah, kok Eric jago westernnya. Masa ikan bentar doang, jadi. Kecil. 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 Mantap. Mantap, bro. Suka deh. Yes. Oke. Yang kuning aja kali. 45. Masa jago Japanese-nya. 60 aja baik hati. Oke, next. Imelda. Hah? Dipanggil lagi? Udah deg-degan ya? Apa ini? Sop ikan asam. Pakai apa aja? Pakai tofu, terus untuk bumbunya pakai tomat hijau. Ya. Terus belimbing ulu, dan juga kaldunya saya pakai dari kaldu ebi. Terus sudah gitu saya pakai daun kunyit sedikit untuk ngilangin bau amis ikannya. Saya pakai daun jeruk sedikit dan pakai serai, bawang merah, bawang putih. Ya. Jadi ikannya dipotong kecil-kecil? Iya betul, Chef. Soalnya tadi saya tadinya mau potong agak besar, tapi ternyata ikannya kayak misah gitu, Chef. Antara dari perut gitu, bagian perut. Wow. 1 jam ya? Ya, 1 jam. Puas dengan hasilnya? Insya Allah. Oke. Okay. Firhan, menurut kamu gimana Firhan? Kayaknya cocok aja, Chef. Lebih cocok ini, Chef. Asam, seger kan, Chef? Lebih cocok ini daripada? Lydia tadi, Chef. Kamu sudah cicipin? Sudah, Chef. Emang ini asam? Asam. Menurut? Aku. Yuk, mari kita coba. Ya. Asam. Masa? Wow, kaget saya. Waktu kamu berapa menit? 1 jam. 1 jam. Oke, kalau kamu cuma seperti ini, kamu ambil gelas, isi air, cemplungin ikannya, kamu minum sambil kunyah-kunyah, terus udah gitu kasih lemon mulut kamu. Jadi? Sebenernya aku punya alasan, Chef. Oke, alasannya apa? Alasannya apa? Ayo, come on. Kamu punya alasan. Aku pengen men-challenge diri aku, karena semenjak papa nggak ada, aku masak itu pasti selalu nangis. Jadi aku pengen sekarang masak itu nggak nangis. Di challenge kali ini sebenarnya aku men-challenge diri aku juga untuk tidak menangis memasak kakap merah. Karena aku teringat sama almarhum papa yang jago banget masak kakap merah. Kalau saya bisa nangis, saya yang nangis. Jadi niat kamu adalah bikin nangis orang? Enggak, Chef. Jadi? Biar kalau misalnya nggak nyobain, nggak jadi nangis. Siapa yang nyobain? Chef semua.
buktinya kita kelihatan nangis ya? Dalam hati kita nangis. Ini kesukaan dia, Shan. Oh gitu dong. Tapi setiap kali kamu masak ini, kamu nangis? Iya. Karena? Karena ingat selalu. Well, I'm sorry. It's not good. Cooking for family is totally different thing dengan competition dan elevate sesuatu. Waktu saya lihat hidangan kamu ini, kamu bilang asam, oke. Okay. I was expecting, walaupun clear broth, ya. Yeah, itu a lot of flavor. Tapi asamnya ini nanggung. Do you know which dish I'm talking about? Tahu kan ya? Iya. Yeah. Tapi ini, again, saya tadi juga bingung asam-asam dari mana atau apa gitu. Kamu asamnya pakai apa? Cuma beli bingulu aja? Ikannya saya marinate dulu pakai jeruk nipis. You marinating the fish, bukan the stock. Kamu rendam-rebus kan? Iya, yeah, betul. Kalau misalkan mau lebih asam, bisa dimakan blimbing bulunya gitu, Chef. No, we know. Tenang aja, nggak usah dikasih tau. Blimbing saya tahu asam. We know. Tapi kalau makan kamu bilang ini asam-asam semua, jadi asam lambung. Masak pakai hati, ya itu suka-suka kamu, itu urusan kamu. Tapi dari awal saya udah minta masak pakai otak. Apalagi buat dihidangkan di sini. Ini nggak ada enak-enaknya. Thank you, Imelda. Trending. Buat apa ini trending? Ini sempol lilit sama sayur santan. Kamu dapat bagi aku siapa? Keranjangnya Lydia Kudel. Lydia? Iya. Jadi kamu buat apa? Sate lilit? Sate lilit bukan sate lilit, itu sempol. Sempol makanan Jawa Timur. Iya. Iya, itu. Isinya apa? Isinya ada ayam, saya mix sama bumbu dapur. Iyalah, masa kamu pakai bumbu bengkel? Itu dia, saya. Ya, bumbu dapurnya apa? Ada jahe, kunyit, cabai, brambang. Lydia. Ya, Chef. Kamu sebenarnya mau bikin apa? Sate lilit. Dengan? Urap sambal mata. Urap sambal mata? Urap. Tapi aku lupa masukin kelapa. Nah, itu makanya gak jadi, Lydia. Jadi kamu dengerin Lydia karena dia di belakang kamu? Enggak dengerin. Kamu gak tanya sama dia? Jadi itu sebenarnya sabotaj. Oke, sate kamu enak, tapi saya selama ini belum pernah ngasih makan anak orang. Iya, saya anak orang. Jadi masalah. Sekarang giliran saya kayaknya. Seperti kata dokter, satu sendok makan. Iya. Terus saya nguap. Terima kasih, Chef Suna. Jarang-jarang kasih makan. Aduh, tren. Makan nih makananmu tuh. Wah, enak kok. Saya nggak tahu kalau bisa kamu bilang itu enak, saya bingung. Mungkin lidah saya nggak sekelas sama lidah kamu atau sebaliknya ya. Oke, satenya, kempolnya tidak ada masalah sebenarnya. Tapi di sini adalah kuah santannya. Kamu masak dengan ini, dengan air, jadi terlalu kental, jadi super... santan yang sangat enak, dengan rempah yang minim, dengan seasoning yang minim, dan juga hampir seperti lem kertas teksturnya. Di sini yang sangat bermasalah buat saya adalah kamu bilang itu enak. Saya jadi ada isu kepercayaan sama kamu. Oke, thank you, Trendy. Makasih, saya.